生训练。咱毕业，你今年年薪不能。macam makan buih. Assalamualaikum. Boleh pula tinggal live kan? Buat tenang-tenang sekejap. Kita start pukul 9:30. Okay, kejap ya. Hai, assalamualaikum. Okay, please tolong Kak Mel share. You're clear tak? Kak, tolong Kak Mel share suara Kak Mel jelas ke tak? Kak Mel punya view okay ke tak? Yohana, tolong share kat Kak Mel please. Sayang-sayang sekalian. Teng-teng. Okay. Boleh tak nak sandang? Oh, gitu. Hai. Hai. Hai, Audrey Lees. Hai, Kak Mel ni tak dan dinner tengok. Oh, pasal nak macam sambil-sambil makan coklat. Nak kek ke? Jelas. Hai, Nautica Rizwan. Kek. Cicah. Cicah. Sudah jelas suara aku. Alhamdulillah. Sekejap, kita tunggu lagi ada beberapa orang yang mungkin akan masuk. Sambil-sambil tu kita layan Whittaker's Almond Cranberry. Layan sementara kita sebab Kak Mel tak, Kak Mel tak dinner. So you all okay ke? Nak masuk juga. Hai Nuatika. Oh, ini Kak Mel seorang. Sorry. Ini Kak Mel dengan Puan Ain juga daripada Cik Tumpah. Kami ada session yang memang kita dah set every night kita akan ada session. And cuma on the whole ni Kak Mel tak apa on the session Kak Mel tak panggil Pak Hang lah. Depa tak boleh masuk selalu, okey. Depa tak boleh masuk selalu. Nanti depa overrule. Serius, Kak Mel memang tak sempat live. Kak Mel turun tadi, Kak Mel ready tadi semua. Kak Mel turun cakap dengan anak. Kata Kak Mel ibu dah setting, so please set up ibu punya tempat. And then turun dah ready dah lah kan. So jadi mungkin Puan Ain kita dah Puan kita boleh join lah. Sekejap ya. Kak Mel try to invite dia. Dia tak siapa start pukul 9:30. What's time lah? 9:26. Guys request. Okay. Kita try to invite Ain Zulkifli. Yeah. Ni yang geram ni kalau nak back ni. Kita tak nak boleh back. Okay. Alright. Dah okay. Hi. So suara clear. Sekejap nak betulkan kedudukan ni. Aku kena duduk bersila. Alright. Hi Ain. Okay, Ain dah masuk. Jaya. Approve. Hopefully Ain punya, Kak Mel harap Ain punya line hari ni tak ada isu. Hai Pak Nga. Masuk. Mana ni? Guest decline lagi. Mana Puan Ain kita?
Dia ada masalah eh, nak tu. Guna. Macam semalam juga. Maybe line lah, line. Hai Pak Nga. Hai Audrey. Okay. Pak Nga, Pak Nga. Bila kita nak start lah projek. Okay. Adik Pak Nga kena dengar ni. Alah, tip simple-simple je Pak Nga. Kau jangan risau. Kau pun boleh dengar nanti pas kat adik. Lagi bagus panggil semua satu kampung untuk dengar. Tips ni, sebab kami punya konsep discussion ataupun sembang santai ni Kak Mel dengan Puan Ain Cat Tumpah ni sangat-sangat kami nak ada rasa macam macam duduk sambil sembang macam sembang dekat rancangan nasi lemak kopi O tu. Hai No Syahrina, hai. You all tolonglah komen sikit. Sebenarnya you all menonton daripada mana? Menonton dari mana? Tak pernah kena accept lagi ni Puan Ain Zulkifli. You all menonton dari mana? Mungkin boleh komen, share kat Kak Mel. You all adalah follower ke? Ataupun pernah menjadi customer LD ke? Hai! Hai, Ain. Assalamualaikum Kak Mel. Bersalam. Okey ke hari ni? Hari ni cabaran tu kurang sikit. No? Haa, sebab mungkin dah testing tadi. Tapi dekat sini, I masih tak dapat tengok komen. Yang dekat Mira tadi, dekat listrik dinding punya page dapat tengok komen. Dapat tengok komen. Okey. So kalau macam tu, okey. Untuk malam ni kita dah live ni kita guna dulu kat Mel punya Facebook personal. Tapi besok Kak Mel akan buat dekat page. Okey. Boleh? Okay. So kita dah tak payah keluar-keluar kan. So nanti keluar masuk takut ada isu lain. So tadi Ain dah testing dengan Kak Mel punya staff lah kan, dengan Kak Mel punya team. And then lepas pada ni kita akan berlive daripada page. Hai Audrey, Audrey. Kat sini ada orang Kak Mel suruh dia komen. Dia tengok daripada mana. Ada yang daripada JB. Pak Ngah nak daripada mana Pak Ngah? Melaka ke? Balik Melaka. Tak payah nak Melaka sangat lah Pak Ngah. Tak boleh rentas pun. Dah dia rentas balik Melaka. Okay. So, Ain okay lah? Dah makan lah? Alhamdulillah dah makan. Kak Mel? Tak makan lagi. Kak Mel baru duduk balon coklat sikit. Untuk energy. Hai, daripada Anu Atikah Rizwan daripada BM, Penang, Bukit Mertajam. Ya, hai orang kampung. Rindu tak balik Penang lah. Kak Mel orang BM lah. Kak Mel orang Bukit Mertajam lah. Ain orang mana? Kuantan kan? Ain orang Kuantan tapi Ain lain kat Penang. Hah? Ya betul? Ain yang lain hospital besar Penaga. Hospital besar Pulau Pinang. Tak, IC Ain pelik. IC Ain 35. Ain tahun budak yang tahun 35 tu. Siapa ada geng kat sini? Siapa geng kita nak bagi hadiah sikit? Cepat. Founder Cak Tumpah dah nak bagi offer dekat you all lah. Bagi hadiah untuk siapa yang bagi IC dia 35. Kan? Bagi tak, momentum ke kalau sama. Memang IC 35 IC35 tu untuk orang yang lahir dekat Penang yang version tu yang lah, lahir dekat Penang tahun 86. Boleh lah, tak pernah dengar kan. Lain safar tak berapa cun pula. Aduh Pak Ngah ni. Pak Ngah lain mana? Lain mana tak cun? Suara mana? Siapa yang tak cun? Hari ni kita nak share tip kan Kak Mel kan? Yes. Ini kita nak share tip. Kita nak sharekan tak. Orang tip sebenarnya bila nak share tip ni diorang kena tanya kita sebenarnya. Ha. Kan? So that's why lah you all kenal lah. Kena tanya kita apa? Apa yang diorang nak tahu? Ha macam tu. Betul? Betul tak? Betul. Ha. Kak Mel setuju. Apa so you all share je live ni. And then ajaklah kawan-kawan yang mungkin yang baru beli rumah, yang ada plan nak nak reno ke ataupun nak acak rumah ke. So you all boleh masuk. You all boleh masuk kat sini and then get the simple tips pun paling tidak pun mesti akan ada satu atau dua value yang you akan dapat. Kan? So jadi tag kawan, share. Sama-sama lah kita bagi manfaat. Bukan mudah ya. Bukan mudah kita nak share ni. Value dia sangat value tau.
Jadi kami betul. Satu dengan korang semua. Kan? Satu sebab satu lagi jap sorry eh. Tolong buka aircon kat ibu sayang. Tolong buka aircon kat ibu. Baik. Kamu lelak dengan anak aku cuba buka aircon. Panas ha? Mak dia pakai sweater. Hai Mira. Faham hai. Mana Faham? Faham mana? Dah 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 dapat tadi dia tahu. Dia duduk exercise kat treadmill. Oh, ingat ke Klin dah masuk diam? Ah, tak settle lagi, tak settle lagi, sibuk. Alright, engkau okay, kan? Kita boleh start lah. Kita boleh start lah. Alright, okay. Boleh. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so tadi kita buat intro. And siapa yang menonton daripada LD, page Kak Mel, Facebook Kak Mel ataupun daripada IG Cat Tumpah ke? Ain on IG tak? Live? Ada on? Tak, sebab dekat tak? IG tu tak boleh nak on kita berdua macam ni. Tapi oh, tak apa, tak next kita kena fikir cara lain lah untuk IG ni. Yes, tak apa, it's okay. Nanti kita minta team kita bantu kita. Alright, so jadi kepada yang menonton, kita nak start hari ni. Topik kita hari ni adalah tips tips nak dekor rumah ataupun tips nak reno rumah. Okay, so jadi basically for the first intro kita, kita memang mengalu-alukan ataupun kita mengharapkan siapa yang join live ni yang mana memang dia ada plan ataupun dia ada niat nak dekor rumah dia, dia ada plan nak renovate rumah dia, and then dekat sini ni kita harap sedikit sebanyak dapat bantulah you all as a guideline lah macam mana cara ataupun apa yang you kena buat untuk sebelum kita nak mula reno ataupun deko. So actually macam Ain cakap tadilah, kita suka juga you all yang tanya soalan dan kita bagi jawapan. Tapi memandangkan dia orang kata line kita slow. Is it line Kak Mel ataupun line you all? Line siapa yang sebenarnya slow ni? Ain dengar sangkut-sangkut tak Kak Mel? Kak Mel macam okey. Okey je. Tak lag kan? Tak. Okey, so tak apa, it's okay. Kita continue lah. Okey, basically kalau you all tanya Kak Mel kan, kita sembang-sembang ni untuk lipsi dinding lah eh. Kebanyakan lebih kurang kita kata boleh hampir 90% lah pelanggan-pelanggan lipsi dinding ni dia orang adalah pembeli ataupun pemilik rumah baru. So pemilik rumah baru ni, pemilik rumah baru ni it can be dia boleh bila kat dia buat pecahan. Ada rumah baru yang memang orang yang ataupun langkah dia orang adalah pemilik rumah yang pertama. Kebanyakan yang tak ada idea, dia orang adalah pemilik rumah yang pertama. So jadi basically siapa yang contact LD, dia orang macam blur-blur lagi lah macam nak start from dekat mana, nak start dekat kata apa, apa yang nak buat dulu kan. So jadi kalau macam Cak Tumpah, ramai yang pelanggan baru ataupun pelanggan rumah yang dah diduduki. Okay, kalau Ain pula banyak yang dah duduk. Banyak yang dah duduk, diorang nak tukar mood. Jadinya untuk rumah baru tu boleh dikatakan dalam 30% lah yang punya klien. Yang 70% lagi banyak yang rumah baru dan yang rumah lama yang nak tukar repair. Nak bagi nafas barulah nak cakap. Tukar suasana. Ha, dia cakap Ain. Oh, okey. So jadi kalau berbezalah maknanya kita sebab kami untuk lipsi dinding kebanyakannya ramai yang memang dah pemilik rumah pertama atau rumah kedua ke rumah ketiga, tapi semua kebanyakannya rumah baru. So jadi basically bila Kak Mel hadapi klien-klien macam ni, okay, especially rumah yang rumah pertama eh. So dia tak tahu nak start daripada mana, apa yang nak kena buat dulu. Jadi kesian Kak Mel. Kesian bila diorang tak tahu nak buat, lepas tu salah buat, lepas tu hasil dia Allah. Duit habis. Masa terbuang. Apatah lagi kalau berjumpa dengan kontraktor yang salah. Ya, yeah, betul. That's why, okay, dekat sini kita kata kita nak bagi tahu value kita lah. Maknanya untuk orang yang hire lipsi dinding ataupun cat tumpah, macam Kak Mel sendiri yang untuk lipsi dinding, kita provide from scratch lah. Maksudnya kita from daripada bawah, maksudnya kita tentang untuk submission,
kalau ada extension rumah, kita boleh buat submission, kita keluarkan plan, and kita ada team kita, architect team kita, engineer yang nak buat endorsement. So kita boleh buat submission kepada pihak majlis lah. Itu untuk renovation lah. So jadi kita nak bagi sedikit pendedahan lah sebenarnya. Bila mana orang ataupun klien yang nak mulakan rumah, dekor rumah atau renovate rumah ni, dia kena ada plan lah. Dia kena ada plan, I mean dia kena ada perancangan. Apa yang dia nak buat? Ya. Berapa bajet dia? Dan konsep dia macam mana? Yang kan? Tu. Kak Amir kena highlight ada setengah klien, dia orang tak ada ilmu tau bagi dia orang. Dia orang panggil je siapa-siapa, panggil je tukang mana-mana, extend rumah dia orang, lepas tu tiba-tiba majlis datang. Ha, sudah. Betul. Ha, sudah. Tiba-tiba majlis. Bukan kita tak pernah facing ataupun bukan kita tak pernah hadapi klien-klien yang tak tahu rupanya akan ada proses untuk kita submit plan tu semua. Yes, proses. Ha, proses tu. In fact, Kak Mai sendiri dah ramai jumpa klien, kita dah lama dalam bidang ni kan. Of course, sebenarnya kita akan buat, kita akan advise kepada klien untuk buat benda yang betul lah. So, cuma klien mungkin dia punya pendedahan agak kurang jelas ataupun dia mungkin tak jelas. Dia rasa macam proses tu mungkin okay, tak payah buat. Sebab kadang-kadang tanya kat kawan, dia rasa, buat submission tak? Dia rasa dia dah, rumah aku dah beli. Ikut suka kan? Dia lagi satu, Kak Mai dapat. Lagi satu Kak Mai dapat klien yang dia akan refer. Rumah sebelah tak payah buat submission pun, saya dah tanya. Kawan-kawan saya yang dekat rumah pun kita dah tanya. So jadi kat situ, okay, itu akan jadi masalah pada kita lah juga kan. Bila kita kontraktor kita buat dah buat binaan semua, and then kita tak ada submission, tak ada apa semua. So nanti pihak kuasa tempatan datang buat sebuan, so dia akan back kepada dia orang. Dah kalau kamu, dia orang akan tanya kontraktor lah. So kontraktor tak advise lah, kontraktor tak suruh ni lah. Sedangkan sebenarnya at first pun kita akan advise you untuk buat submission kalau benda tu kita dah tengok mungkin melanggar syarat bangunan. So jadi tips dia apa yang dekat kat sini, bila mana kita advise, tak mungkin kita nak advise buat benda salah. Betul? So cuma dekat situ dia ada cost. Dia ada cost nak buat drawing balik, nak trace drawing, nak hantar kat majlis, nak pastikan kita punya submission tu diluluskan. Maksudnya nak, kita tak nak buat plan yang melanggar syarat-syarat bangunan. So jadi Kak Mai tak nak highlight dekat bahagian ni sangat sebab Kak Mai rasa itu bab renovation lah. So apa yang Kak Mai nak buat hari ni ataupun apa yang Kak Mai nak share sebenarnya. Oh, hilang dah Ain. Sekejap lagi tengok kenapa line dia tak okey. Sekejap ya. Oh, Ain hilang. Okay. Hai Indah. Hai Indah Ayu Idayu. Mesti ada masalah line ni. Mesti ada masalah line. Okay, it's okay. Kak Mel sambung dekat bahagian yang tadi. Bila mana Kak Mel melalui ataupun menjalankan peranan Kak Mel sebagai contractor, of course Kak Mel akan advise benda yang betul untuk klien buat. Cuma Kak Mel tak ada hak nak menentukan sama ada dia nak ikut atau tak ikut apa yang Kak Mel advise kan. So that's why untuk submission plan, kalau untuk bahagian renovation lah, Kak Mel malam ni kita bukan topik tu eh. Kita topik kita sebenarnya topik berkenaan dengan macam mana kita nak buat, what is the process untuk you all bila dapat rumah and then apa you nak buat, apa you nak plan kan. So dekat sini kita masih menunggu Puan Ain kita. Since Puan Ain tak masuk lagi, Kak Mel just continue lah apa yang Kak Mel bincang, apa yang kami nak bincangkan. So jadi Kak Mel boleh cakap kalaulah memang line tak okey Pak Ngah. Line aku ke Pak Ngah? Aduh, dah kenapa? Kan? Tak apa. Ini semua prosesnya. Ini semua proses. Okay. Alright. So, jadi basically apa yang kita nak advise ataupun tips yang kita nak bagi adalah yang berkaitan dengan renovation. Decoration lah Kak Mel. So, Kak Mel nak bagi tips yang macam tu. Okay. First of all, bila mana you all nak. Dia request tadi sekejap. Kak Mel rasa ni ada orang call ni. Poin kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh juga. Okay, tak apa. So jadi
Untuk yang baru bermula ataupun yang baru rumah yang mungkin belum siap, rumah yang mungkin tahun depan baru siap. Ada kebanyakan klien Kak Mai yang patutnya kunci dapat tahun ni, awal bulan, awal tahun itu pun ada few project yang mungkin diorang delay, developer tak dapat serahkan kunci lagi. So and then proses-proses tu masih berjalan dalam proses belum owner belum memiliki secara sepenuhnya lah. So jadi that's why Kak Mai kata Kak Mai nak bincangkan topik ni sebab mungkin daripada lepas pada PKP dibuka ni, you all perlukan khidmat kami, khidmat Lipsi Dinding ataupun Cak Tumpah. Haa, ni boleh dah. Haa, mesti ada orang call. Aduh, hai. Penatlah line waktu malam ni. Unify ke? Ya, Unify. Biasa-biasa-biasa. Dia macam ni. Dia tempat memang yang tersembunyi sikit tu macam tu. Tapi I mendengar. Tapi I dengar. I dengar sharing Kak Mel. Kak Mel teruskan. Haa, so jadi, okay. So basically apa yang Kak Mel nak highlight kan dekat sini bukan tentang tentang submission tu untuk drawing yang tu. Cuma kat kita nak bagi tahu the process macam mana kita nak dia orang nak start guna servis Lipsy ni ataupun gunakan servis Cak Tumpah. Sebab first of all of course lah kita back kepada topik kita yang asal ni. Pertama ni sebab nak bagi tips decoration dulu untuk proses itu okay. Kalau lah contoh ada renovation means you kena ada lah submission and then you kena ada plan and then you kena contractor dah buat whatever kan. So okay. So jadi untuk peranan kita Lipsy Dinding ataupun Cak Tumpah, kita akan masuk dalam pertengahan ataupun macam Kak Mai, Kak Mai mungkin boleh mula pada awal tapi macam mungkin Puan Ain daripada Cak Tumpah mungkin akan start pertengahan proses tu. Kalau Ain buat renovation, mungkin Ain ada Ain ada team kan? Untuk part cat, jangan tak tahu kalau apartment, tak semua bahagian kita boleh cat sesuka hati. Walaupun bahagian tu dalam. Tak semua bahagian kita boleh cat sesuka hati. Ha, untuk rumah apartmen, pasar puri yang ada serata. Ha, kita kena tengok juga dia punya agreement. Tak bahagian mana boleh cat, tak bahagian mana tak boleh cat. Ha. Yes. Itu strata title. Dia belum individual. Dia tak boleh kalau ubah lah. Dia kena dapatkan kod. Dia kena dapatkan kod dari dari developer. So boleh kena follow yang itu. Tu pun jarang dia orang bagi kita cat luar. Biasa rumah yang bawah pun ada juga sesetengah developer dia memang dia laundry apa biasanya bahagian tepi tu. Bahagian laundry, bahagian tepi yang koridor tu. Yang tu dia tak bagi cat biasanya. Biasanya. That's why lah. Sekarang ni kalau dah terlalu sekarang ni kita nak bagi tahu dekat penonton ataupun siapa yang menonton ni, kita nak bagi pendedahan ataupun kita nak bagi sedikit tips ataupun value dekat sini yang mana kita nak dia orang jelas selepas dia terima kunci tu apa yang dia nak kena buat. Of course lah dia ada proses yang you nak kena check defect, you nak kena pastikan semua tu yang mana masih berada dalam waranti developer tu dah dilaksanakan. Betul. So jadi and then dia datanglah proses yang siapa yang nak buat submission yang untuk extend ke apa sebut tu dia ada another process. So selepas pada tu tugas kita yang nak menghias dan mengindahkan ni sama ada Lipsy Dinding ke ataupun Cak Tumpah ke, you nak deal dengan kita, of course you kena jelas dulu tentang apa yang you nak buat kat dalam rumah tu. Faham tak? Betul. Dia kena jelas, dia kena jelas. Okey, aku nak rumah ni nak dijadikan rumah apa? Setengah orang dia plan nak duduk, setengah orang plan nak buat Airbnb, nak buat homestay. So jadi, dia kena jelas rumah tu sebenarnya akan jadi istana untuk dia yang duduki ke ataupun dia nak komersialkan. Faham tak? Sebab kebanyakan yang Kak Mel tengok klien-klien LD lah yang mana yang memang dia plan dia nak renovate ataupun dia tak mau renovate, dia biar dalam keadaan asal and then dia nak hiaskan supaya hanya orang boleh masuk duduk tidur dan dia boleh komersialkan, dia buat business, dia buat homestay, dia buat Airbnb kan. Jadi of course kita ni bila orang tanya macam mana nak cantikkan ruangan baru ni sebab ruangan ni kan ruangan kosong kan, rumah baru kan. So jadi dia akan back kepada perbincangan kita dengan owner. Kita kena dapatkan dia punya key tu dulu. Nak rumah nak duduk, nak duduk sendiri atau nak sewakan. Ataupun nak Airbnb kan. Betul tak? Betul. Jadi kalau kita tak jelas, macam mana kita nak propose, kita
Sebab dia akan melibatkan banyak faktor. Kalau you nak duduk sendiri, mungkin you akan melengkapi semaksimum mungkin. You perlu kitchen cabinet yang proper, you perlu storage yang proper, you perlu wardrobe yang proper. Betul? Kalau nak duduk sendiri, kan? Tapi kalau nak kita nak Airbnb kan, nak commercial kan, mungkin kita akan letak sekadar benda basic lah. Kitchen cabinet pun yang basic, kan, wardrobe pun ataupun maybe tak ada wardrobe, mungkin ada hanger ke chef ke untuk kita gantungkan towel ke, macam tu kan. So jadi itu kalau kita nak commercial kan. So jadi tips yang kita nak bagi kat sini, diorang kena jelas apa sebenarnya yang akan jadi untuk rumah tu. Betul. Barulah kita boleh advise kan. Sebab dia terlibat lah. Dia terlibatkan cost lah sebenarnya. Jadi kita takut salah advice nanti burst cost. Kalau salah advice juga takut tak cukup duit. Betul tak? Betul. Macam I ni, I mesti tanya rumah ni nak duduk ke ataupun nak sewa. Macam tu kan. Kadang-kadang kita berilah kita cakap ni buat ni, dia buat ni, dia buat ni. Kak nak sewa je kak. Dia nak sewa pun tak salah. Dia pun takkan, cuma kita kita takkanlah nak kita akan back pula. Kalau macam Kak Mel, Kak Mel akan detailkan pula. Kalau nak sewa, you nak sewa cara macam tadi Airbnb ke yang weekend punya income or else yang bulanan punya income. Kalau weekend punya income, mungkin you boleh sewakan buat a bit, sedikit cantik sikit yang you kena spend sikit. So lepas tu bila dia cantik, dia akan jadi tarikan. Betul? So dia akan jadi tarikan. Orang pun macam happy nak duduk kat situ, nak sewa and then kalau Airbnb, orang akan guna kan. So that's why bila kita pastikan dah, selepas kita pastikan the concept, Isef, kita dah faham and then kita dah boleh allocate the budget. Yes. Betul? Kalau macam Kak Mel kan, kadang-kadang bila orang macam ada financial problem sikit ke, macam dia rasa dia tak nak spend too much, Kak Mel kadang-kadang elemen, beberapa elemen lah yang Kak Mel akan omit. Contohnya macam kadang-kadang dia nak wainscoting, nak plaster ceiling yang grand-grand. Pada Kak Mel, kalau nak disewakan atau nak di Airbnb kan, mungkin you tak payah spend too much lah dekat bahagian tu. Pilih warna yang cantik-cantik, perabot basic yang nampak best, nampak lepas kelas. Nampak kelas. And then lighting bagi nampak macam cozy, macam duduk kat hotel. So jadi insyaAllah dia dah dia akan cantik dah ruang tu. Kan? So kalau macam I, ada tak orang tanya, Cak Tumpah kalau advice dekat kita klien lah. Kalau contoh klien tanya kat kita, Cak Tumpah boleh advice tak dekat kami? Macam mana kami nak pilih cat untuk nampak ruang nampak best? So biasanya apa yang I boleh advice dekat klien? I sama je macam Kak Mel. First, saya tanya dia dulu. Dia dah ada konsep. First, kita ada tanya tetap dulu konsep. Okay. Lepas tu, perabot kat dalam rumah ni nak tukar ke? Ataupun nak kekalkan? Biasalah, biasa saya dapat. Untuk kalau orang yang untuk cat saja, biasanya dia tak akan tukar perabot. Jarang. Untuk orang yang tukar perabot. So, bila dia kata kekalkan, kita kena bagi nasihat kat dia berdasarkan perabot yang sedia ada supaya tak nampak rumah dia. Itu sebagai reference kita lah. Macam Kak Mel cakap lah, macam pasang bok. Macam pasang bok. Banyak-banyak tema nanti macam pasang bok. Macam pasang bok. Aku pula rindu pula pasang bok. Caca marble. Tiba. Yang tu lah. Hampir semua makan. Tak lapar lah tu. Terkeluar aku kan Penang. Dah tak makan lagi. Mana coklat tadi? Ni ada coklat sikit. Okay. So jadi. Ayah ada je. Ada klien yang suka sangat tengok dengan memento. Memento kan? Sampai itu semua ruang dia nak mementokan. Oi. Ayah tanyalah dia nak buat apa. Nak buat apa rumah ni? Butik. Kau tak kenapa kan? Tak. Saya nak duduk. Sebenarnya kalau nak ikutkan, tak sesuai semua ruang. Bukan macam wainscoting. Ya, betul. Kalau wainscoting semua. Kalau wainscoting semua bahagian cantik untuk di wainscoting kan. Tapi kalau momentum tak. Kan? That's why, bila tugas kita ni, pada Kak Mel lah.
apa yang bila dah kita dah tentukan konsep, kita kan dah tahu masa kita discussion kita tu, kita dah tanya, is it puan ada layout plan yang kita boleh buat reference kan? Rumah jenis macam mana, keluasan berapa. And then and then kita tentukan yang tadi tu. Okay, tentukan konsep yang macam mana kita nak buat. And then the next one is apa fungsinya, sama ada nak diduduki ataupun nak disewakan. So benda-benda ni adalah sangat penting untuk kita. Untuk kita tahu, untuk kita jelas. And then barulah kita akan back kepada the price ataupun harga dia. Kan? Okay, apa yang kita nak masukkan? Elemen mana yang penting untuk ada kat dalam rumah tu? And then the next one is, bila dah keluar sedikit bajet ni, kita pun dah start peranan kita lebih besar lagi pada tu, kita nak start buat pemilihan material, pemilihan design sofa yang macam mana kan? Sebab based on the concept tadi lah. Sebab dia orang kadang-kadang dia orang tak faham. Dia orang macam pilih rumah kan, minta maaf cakap. Kalau kata you all punya rumah, apartment ke, ataupun flat ke, ataupun rumah yang agak bersaiz kecil, elak kalau pakai perabot-perabot yang bulky, yang besar-besar. Kalau you nak pilih dia besar, you tak boleh banyak. You maksudnya, I mean, maybe 3-seater saja. Tak perlulah ada wheelchair sampai 2 lagi, ottoman lagi. Segala macam-macam lah. So, jadi that's why. Itulah, kadang-kadang kita pengaruh kat Amin. Terpengaruh tu. Yang tak nak tu. Keadaan rumahnya tak boleh nak diisi. Begitu. Itu yang masalah dia. Saya nak color ni. Keadaan rumah dengan lighting rumah tak sesuai color ni. Dia akan nampak suram dan gelap. Macam tu. Sebab tu antara tips yang kita boleh bagi dekat customer, bila dah kita dapat figure, okay, dia pastikan rumah, dia pastikan fungsi, dia pastikan konsep, dia dah jelas semua ni. And then kita advise daripada sudut design perabot, design apa semua, design color, pilihan warna untuk rumah begini, warna yang macam ni sesuai kan. Macam kita tengok pencahayaan kurang, mungkin kita tak boleh advise lah warna yang gelap sangat. Warna yang mungkin tone medium dan cerah tu, kecerah tu okay. So yang ni medium gelap, kita elakkan. So selain daripada tu, bila Kak Mel lah, untuk Kak Mel lipstick dinding, kami bila dapat layout plan, of course Kak Mel kan sangat particular tentang keluasan dinding untuk yourself. Kata contoh, you nak letak position kat sini sofa, kat sana ada TV. So dekat situ, you dah tahu, dah kena tahu dinding yang ini besar mana yang memuatkan ataupun muat tak sofa yang you nak letakkan tu. Betul. Kadang-kadang terlebih pilih panjang, dah terkeluar dah ujung-ujung. Lepas tu nak jalan di mana? Nak jalan ke mana? Kau tak jauh-jauh sangat nak ke mana. So jadi, that's why kita nak dia orang tak boleh macam bila dia guna khidmat kita, that's why dia guna khidmat kita. Sebab dia nak lebih jelas, dia pun takut salah memilih. And then dia pun tak nak orang kata dia pun tak mau rasa rugi kan. Kalau dia beli, memang impian setiap orang sama. Jadi tugas kita adalah membantu dia orang sama ada dia orang guna benda yang betul, memilih benda yang betul ataupun tak. Daripada sudut kalau rumah sederhana besar, elakkanlah yang berkilat-kilat sangat sebab dia akan nampak lagi. Yelah, dia dah sempit kan. So, jadi bling-bling sangat pun tak boleh. Sikit-sikit je dia baru nampak eksklusif. Kalau Kak Mel macam tu. Jadi kan pemilihan perabot tadi ni, kita akan tentukan berapa side table yang perlu. Sebesar besar mana coffee table. Tadi dah panjang sofa kan? Panjang sofa kita dah tengok. Mungkin sofa 3-seater dia ada 6 kaki setengah. Contoh. Lepas tu dia ada armchair. Armchair pun kalau konsepnya yang nampak bulky, nampak besar sangat pun, nanti ruang pun nampak sempit. Mungkin kita boleh advise tapi sebiji saja. Betul tak? Mungkin. So jadi, kalau rumah tu tak perlu side table kiri kanan dekat sofa dia, mungkin kita boleh guna stand light. Kan? Jadi kita tak perlulah letak the apa table lamp kat atas tu. Sebab dia dah makan ruang. Kan? Especially rumah apartment ataupun rumah-rumah flat ni, elakkan pakai perabot yang berlebihan. Itu antara yang Kak Mel rasa macam benda penting untuk dia orang tahu. That was a tips. Bila you pilih sofa yang nampak aku kata apa, compact, nampak kemas. So tak ada macam terkeluak dia punya arm tu. Aku cakap Penang dah ni.
kalau 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 yang mendengar ni dah ter orang kata terletak cek dekat ni mesti PKP kan, beli kat Shopee je lah kan barang kan. Mesti dia tengok saiz balik. Ukur balik, ukur balik tengok saiz. Tak payah, tak semestinya. So yang best tu Kak Mel selalu menghadapi klien yang mana dia rasa macam rumah ni perlu juga three-seater. Perlu juga. Macam mana cerita hang ribut Taufan pun Kak Mel. CD ni macam mana pun kena letak juga three-seater. Ya, ya. Lagi sempit kiri dah three-seater nak. Side table nak kiri kanan. Lepas tu nak ada konsol kabinet. Lepas tu nak ada coffee table dua biji yang kembang tu. Lepas tu nak susah sangat. Meja meja makan nak yang lapan. Nak lapan meja makan. Masya-Allah, masya-Allah. Mai 10 orang, 2 orang kena tidur, dan 2 orang kena makan kat bawah juga. Jadi tak sesuai. So jadi dia orang kena jelas dulu. Ha, sebab tu Kak Mai kata back kepada rumah tu siapa yang nak duduk? You nak rasa selesa nak duduk dengan anak-anak kita? Mungkin kita kena sediakan barang yang komplit lah, tapi tak semestinya semua komplit tu bermaksud kalau kalau dalam tu 10 orang, 10 orang, 10 meja, 10 seat kena ada. It doesn't mean macam tu. Betul. Aku pula susah hati. Ha, selalu minta 8 seat, 10 seat. Kan? Ya. Yeah. Ha. Lepas tu lepas tu bila dah rumah sempit, pilih pula dining chair yang button-button yang just to fit, just to feel ni. So lagilah nampak. Dah lah 9-10 seat. Lepas tu kursi semua bapak-bapak gabak-gabak semua bapak-bapak untuk kamen yang saiz. Apa tu dah lah besar ni? So jadi kita ni kena kena advice sentiasa lah. Kita kena advice supaya kita lebih jelas ruangan ni besar ni kena macam mana. Panjang dining table maksimum meja mungkin 6 kaki atau 6.5. So jadi panjang dining set tu kan, dining table kan. So jadi kalau sampai dah 8 kaki, you kena ambil lagi panjang, 8 seat you kena ambil lagi panjang, 10 seat kena ambil lagi panjang. So ruang yang ada tak sesuai. So jadi itulah kenapa you kena jelas. That's why kita nak bagi dia orang faham proses tu. Lepas tu dia kena ada take note sikit, dia kena ada tulis. Kena 8 seat, kena gini kan. So jadi kena 8 seat pula, kena 3 seater, 2 seater saja. Ni ada yang komen, Hairudin Latif. Assalamualaikum, semoga selamat maju jaya keduanya. Alhamdulillah, insyaAllah, amin. So jadi, itulah yang Kak Mel hadapi bila Kak Mel menghadap klien. Kita cuba nak bantu ni, kita cuba nak bantu sebab dia orang kat rumah. Mana tahu macam nak scroll-scroll Shopee tu kan. Saat-saat rasa macam meja makan ni kena tukar lah. Tiba-tiba dengar hari ni punya live daripada Kak Mel, terus macam Kak Mel pesan dah, jangan beli husi yang bulky-bulky tu. Sebab rumah kita ni sempit. Betul. Barulah betul. Betul tak? Masalah betul juga tu nak bagi kesedaran ni. Masalah juga nak bagi kesedaran. Lagi satu, okey, kalau bagi kesedaran, kita cuba bagi kesedaran dan ada klien mendengar, kita rasa cukup, alhamdulillah. Rasa macam tu. Tapi kalau ada not juga, macam mana? Macam mana? Not juga. Nak tanya 3 kali. Betul ni? Betul ni Kak Mel pilih ni? Tanya lagi sekali lepas sembang-sembang. Ni confirm Kak Mel nak confirm sekali lagi ni. Memang betul nak 8 seat eh. Jadi kursi dia macam ni memang agak sempit sikit tau. That's why pentingnya knowledge kita yang advice. Macam Kak Mel, Kak Mel selalu advice kat diorang. You bayang kalau meja besar dia, lebar meja mungkin 7 kaki atau 6 kaki setengah kali 3 kaki ke kali 2 kaki setengah ke kan. Kita tengok lebar ruang yang kita nak letak. Kerusi sahaja pun, kerusi kita nak makan pun dah ada 2 kaki. Kiri dan kanan dah jadi 4 kaki. Tambah dengan meja lagi. So bila you tarik, alamak tiba-tiba tak lepas. Peha tak lepas masuk. Peha tu akulah, peha akulah. Peha korang lepas. Peha korang lepas, peha dia tak lepas. Peha Kak Mel tak lepas masuk. Jadi tak bolehlah makan orang. So jadi dah lebar rumah tu mungkin 12 kaki atau 10 kaki. Tak lepas tak masuk guys. Janganlah. Janganlah memaksa gajah masuk di dalam tin sardin. Tak boleh. Ya. Tak mungkin. Betul. Macam tin sardin. Gajah nak masuk tin sardin. Kan susah tu. Faham?
tadi kita nak dia orang faham. Ha, tips dia, dia kena jelas tentang layout plan rumah dia, dia kena jelas tentang konsep perabot rumah dia, dia kena jelas warna yang sesuai untuk jenis rumah tu. Kan? Kalau suka betul, memang rumah gelap walaupun sempit, tak payah expect dekat rumah tu nampak luas. Tak mungkin dia akan nampak luas kalau you pilih warna-warna yang sangat gelap, tiba-tiba hitam semua. Taklah dia sempit, dia dah tak besar mana. Lepas tu you letak pula warna-warna yang gelap, dia takkan dapat efek tu. Tapi ayah, kalau ayah you suka pernah, warna tu. Pernah berhadapan dengan klien yang pilih warna hitam. Warna hot, warna dark grey. Dark grey yang tone baju Kak Mel, dark grey. Ni Kak Mel ni dark blue. Okay. Dark grey. Then, I cakap dengan dia, cahaya tak okay. Rumah single story dekat Calam tu tapi kalau macam ni. Lepas tu dia cakap tak, dia memang suka. Apa boleh buat? Tak, dia suka. Okay, that's what Kak Mel cakap. Dia boleh suka, kita boleh ikut apa yang dia mahu. Aduh, tapi lain lagi jangan dia sangkut. Bagi. Sangkut? That's what cakap. Kak Mel kata, kalau dia suka, kita dah advise. Dia boleh buat warna gelap ke warna apa yang dia suka, it doesn't matter. Ha, Aing pula hilang. Line Kak Mel okey tak? Please guys, yang mana yang masih menonton tu, line Kak Mel okey ke KO? Aduh, Cik Aing kita ni, line ni. Jangan risau Aing. Aing tabah Aing. This is the process. Dia biasalah orang nak buat benda baik, nak sharing ni kan, dia ada cabaran. Sekejap ni. Ta-ta-da. Terputui. Decline lagi. Alright, okay, it's okay. Kak Mel sambung dulu. Sementara Aing nak masuk, kita sambung dulu. So, jadi Kak Mel ni, kita biasanya kalau apa yang owner minta tu, kita boleh follow. Cuma kita lebih suka nak advice dulu. Apa yang sesuai, bagaimana, warna macam mana sesuai untuk rumah ni. And then the concept itself. Kadang-kadang orang tercampur, tambah especially orang yang first excited, the first house, dia sangat excited. Semua benda dia nak letak kat dalam rumah dia. Semua, seluruh dunia, seluruh kedai perabot, 10 biji kedai perabot punya barang dia nak letak dalam rumah dia. Sebab dia rasa macam ini dia nak, itu dia nak, ini dia mau. Tengok rumah kawan pakai kosong table macam ni, dia pun nak bubuh. Orang kawan pakai wing chair macam ni, dia nak bubuh. So jadi that's why benda tu akan jadi isu kedekat dia nanti. Bila terlampau banyak you all membeli tanpa you all jelas rumah you all jenis apa, tanpa you all jelas apa yang perlu. Amboi, Pak Ngah, lain super habis tarik memang macam tu Pak Ngah kabar. Pindah. super habis tarik memang macam tu Pak Ngah. Pak Ngah saja, tahun-tahun dia dah keluar pada Melaka. Alright. So jadi kita sama dekat tadi kita berhenti. Jadi warna-warna kita invite dia sekali. Kita invite dia sekali Kak Mel. Tengok dia cakap apa. Mari kita invite dia. Boleh ha? Mari kita invite dia sekali. Kita invite dia sekali tengok line dia. Mana dia aku nak ni? Pak Ngah. Mana Pak Ngah? Ai aku ni kalau tak jumpa je eh. Pak Ngah, aku invite kau ni. Ha, Pak Ngah Khairuddin ni. Pak Ngah, masuk. Asyik. Berani asyik. Masuk. Aku dah send lah ni. Pak Ngah. Berani. Masuk. Pak Ngah masuk. Aduh. Eh, bukan senang tau nak ajak geng-geng team kita masuk eh. Pak Ngah masuk. Berani ya tak berani? Hebat! Delicious cookies. Kami nak penanya Pak Ngah ni. Pak Ngah mana Pak Ngah Khairuddin? Pak Ngah Hassan cepat. Pak Ngah Hassan Khairuddin kita hai, ni. Hai, saya sana. Dia tak masuk pula. Orang baru nak minta tips kat dia juga.
Orang mau nak minta tea flooring. Okay, tak apa, kita sambung lagi. So jadi basically macam kita back kepada apa yang kita bincang, depa kena jelas. Owner kena jelas. Tip dia macam itulah, tip dia kena faham lah. So jadi tip dia kena faham saiz rumah, kena faham saiz perabot, kena faham the design, kena faham the concept color, kena faham apa fungsi rumah tu. Itu semua semua benda tips lah. You kalau tak faham ke you punya fungsi rumah pun you tak, nanti you you nak duduk tapi tak complete pun nanti jadi susah. Kalau you berria-ria hias bagai nak rak, tiba-tiba you nak sewakan dekat orang pun besok akan ada problem. Sebab terlalu banyak barang dalam rumah pun, orang pun ada, kan ada penyewa pun ada barang dia. Kan? So jadi fahami benda betul, tu. Betul. Itu masuk kat Mel. Tu tips tu. Sebab you selalu orang terbabas bab tips ni. Oh tak tahu rumah pun tak tahu jenis macam mana, luasan ruang pun tak faham. Kan? Perabot. Perabot luas besar kecil pun semua tak jelas. Kan. Yang lagi best kat Mel, pakai order je. Dia pakai order je perabotnya. Kan? Eh ni, asal Delicious Cookies. Asal suka je ambil. Asal suka je ambil. Ain. Ain, Delicious Cookies cakap. Lastly, you all lah. Panggil. Panggil apa? Tak faham. Nak panggil you all, panggil dia ke? Hari ni. dia cakap. Ilmu ni penting. Tapi lastly, dia orang panggil kita macam tu. Boleh. Ini pun tips untuk buat sendiri. Sebenarnya, bila you ada kat rumah tu, ni kita nak cerita orang yang rajin shopping dekat Shopee tu. Kadang-kadang nak buat cat sendiri, nak pilih perabot sendiri. Tak ada masalah. You boleh buat. Tak ada isu pun. Ajak anak-anak mengecat ramai-ramai sama-sama. Kan PKP kan? Tapi itulah barang dia. Macam mana nak pilih? Kita nak pilih selalu. Bertekak laki bini tak faham. Kita nak warna ni, suami nak warna ni, wife nak warna ni. Tiba-tiba dah jadi kawasan suami, suaminya warna, kawasan kita, kita punya warna. Lalang rumah pun jadi pasem bong. Faham? Betul tak? Saya selalu guna ayat kamer tu. Kadang-kadang dorang suka tengok. Lepas tu dalam satu ruang tu nak letak macam-macam tema kat mana nak bubuh. Allah. Semua benda nak bubuh. Kat mana nak bubuh? Tu dah macam kak. Pergi kat rumah kawan kat tengok konsol table cantik pun nak ambil, nak beli sama. Nah, tengok sofa dia pun rasa macam nak serupa. Lepas tu dia cat rumah dia besar. Dia pakai cat warna gelap sikit, mungkin tak ada efek yang besar lah untuk rumah tu nampak sempit ke apa. Tapi rumah kita big, kecil. So jadi bila kita pakai, kita gunakan warna tu, mungkin dia akan nampak lah efek yang tak tak seluas yang seperti kita jangkakan. So benda tu sangat penting lah pada Kak Mel. The tip sebelum you all nak continue pergi kepada kata apa, the next punya step. Kalau kena faham. Lagi satu, bila kita faham tentang layout rumah kita sendiri, pada Kak Mel, you nak buat susunan ataupun you kena buat ada orang kata apa? Kena ada mind ataupun ada sedikit ilmu nak ataupun senang cakap ada perancangan lah, senang cakap ada perancangan lah. Ilmu tu macam ni sangat. Kena ada buat susunan pun satu juga. Kadang-kadang kita tengok kedudukan dia. Susun tu bak susunan pun memang penting. Dekat mana kedudukan kepala katil, dekat mana kedudukan tingkap, and then adakah ruang katil tu, adakah ruang bilik tu sesuai untuk katil size king. Kadang-kadang dah bilik dah sempit nak letak size king, kiri kanan nak letak side table, dah beli dulu bilik tak ingat besar mana. Bilik tak ada, tak tahu pun bilik tu, keluasan bilik kan. Lepas tu pergi beli katil dulu tu. Owner size S. Dengan bangganya bagi tahu. Dengan bangganya bagi tahu kita. Saya dah beli ni. Lepas tu tak celui. Orang Penang kata tak celui. Kan? So that's why. That's why kita nak you all jelas. Oh dah tahu dah size bilik 15 kaki kali 12 kaki. So katil king dia lebar dia 6 kaki. 6 kaki kali 6 kaki. Betul. So kiri dan kanan kita kena ada side table. Side table sini 2 kaki, side table kanan 2 kaki. Dan kanan 2 kaki. Dah 4.
So campur dengan kata 6. So kan 10. Lebar tadi kan ada 12. So dia ada ruangan sekaki-sekaki je you nak jalan. Betul. Ah, itu bukanlah maksudnya you adalah lagi ruang sama dengan meja makan tu, tapi at least taklah terlebih. Barulah boleh beli size king. Kalau usai bilik 10. Kita orang. Kalau usai bilik 10 kali 10 macam mana? Ain. Tu lah. 10 kali 10 tapi semua benda nak letak dalam tu. So itulah almari. Situlah katil. Ya. Yeah. Ha. Katil size king. Letakkan ciling, tampal. Ha. Katil size king, side table lagi dua kaki ataupun sekali paling tidak pun sekaki setengah ataupun 20 inci. Lepas tu dah katil dah king dah 6. Lepas tu dah tak celui, letak almari tak fikir. Dekat mana dressing table tak fikir. Betul. Dekat makeup nak tengok-tengok tudung, nak tengok-tengok tudung tak tahu kat mana lalai masuk toilet. Betul. Lepas tu tak ada ruang nak solat, tak delicious, ada. Delicious cookie. Delicious cookie Kak Mel. Ilmu yang Kak Mel dan Kak Im bagi hari ini penting untuk kami. Okay. Tapi bila dah pening, Alhamdulillah. Mesti nak panggil korang untuk bantu saya. Dah ada seorang yang dapat ilmu hari ini kan. Delicious cookie semalam pun dah join kita kan. I punya customer, I punya cousin kan. Betul. InsyaAllah so, akan dapat khidmat kalian. Jadi that's why kita nak share. You buat sendiri, it doesn't ni langsung tak menjadi masalah pada kita, pada kami. You nak buat sendiri, Alhamdulillah you boleh mungkin boleh jimatkan, mungkin boleh boleh eratkan hubungan dengan family, buat sama-sama, pilih dengan husband sama-sama. Pilih chat sama-sama dengan anak-anak. Okay. Dengan anak-anak PKP kan? Ni kan? Ya, so jadi daripada situlah. Eh, Pangah ni tengok. Orang dah invite dia. Kau masuk Pangah, aku dah invite kau tu. Pangah masuk, Pangah. Masuk, Pangah masuk. Hari ni kita nak jemput pakar lantai. Masuk, Pangah. Kita share sikit. Lantai yang kita ada. Supaya diorang nak dapat tips ni. Yeah. Nak pilih lantai macam mana? Nak pilih vinyl ke? Dekat dapur nak pakai laminate floor yang 8mm ke? Nak pakai pilih lantai apa? Macam mana? Job kita confirm lah on. Kau jangan tanya. Lepas PKP kita masuk, mesti on punya. InsyaAllah. Laminate ke? SPC ke? Aduh, dia duduk tepuk si bujang pula. Muhammad bangun, Zat. Okay? So, kita jadi on kepada je. Kita on je Pak Ngah masuk. Bagi tips lantai. Pak Ngah. Muhammad dah tidur lah tu. Okay. So jadi, that's why Kak Mel kata, bila dia orang tak jelas, tak faham tentang layout ataupun saiz rumah dia orang sendiri atau saiz bilik sendiri, dia akan memang akan ada timbul masalah. Mulalah yang tu tak lepas Kak Mel, kepala katil tak muat nak masuk. Kepala katil pilih tu dia yang tinggi nalar punya. Bapak sendiri. Tengok-tengok siling pula rendah. Aduh, yai. Siling tiba-tiba terendah daripada standard size. Kalau orang pakai standard size 9 kaki, tengok-tengok siling 7 kaki setengah. Lepas tu, kepala tu kok susai sampai atas. Sudah. Tak lepas pula siling. Janganlah. You all kena jelas. Inilah tips penting. You all kena jelas, kena faham. Bukan kita tak boleh berimpian. Tapi kita nak mengelakkan kerugian. Kita boleh, jangan risau. Rumah sempit, dia tak bermakna dia takkan cantik kalau dihias. Dia takkan takkan nak jadi tak elok kalau you pilih perabot yang betul, warna yang betul, material yang betul, saiz yang betul. Ini tips lah ni yang Kak Mel bagi ni. Kan? Betul. Pilih tulis, warna tulis. Kak Mel dulu, Kak Mel masa sebelum kahwin dulu, ingat dah masa Kak Mel single, rumah Kak Mel kecil je, 389 square feet. 389, okay. Kak Mel cuma letak 3-seater sofa, 1 console table, 1 dining set 4 seat, ada 1 TV cabinet, ada 1 coffee table. Itu saja. That's all. Cantik. Meletup. Alhamdulillah lah. Masuklah magazine. Masuklah semua tu. So jadi kita bila perabot kita sikit ataupun compact lah, ataupun kita pilih perabot yang okey sikit, yang apa, tak bulky sangat. So dia jadi kalau kita nak pakai color gelap sikit pun dah okey, sebab Kak Mel memang, Kak Mel cakap terus terang, memang Kak Mel punya taste adalah color-color gelap. So kalaupun rumah tu sempit, Kak Mel tahu nak mainkan the perabot tu.
Kak Mel, Ain Ain suka Ha. Color yang anak Kak Mel punya bilik. Warna hitam. Ah, yes, tu bilik dia hitam. Ah, tu anak sulung tu dia minta warna hitam. Ha, Indah Ayu, Indah Ayu cakap, kan. Cantik. Kan? Kalau you all follow Kak Mel dulu, kan? Kak Mel rasa masa tu kita kenal lagi Ain. Oh, tak lagi. Maksud tu tak, Kak Mel baru pindah dekat Vista Alam tu. So jadi rumah tu Hey, Kak Mel. Yang cat bilik Kak Mel tu siapa? Laki aku lah. Eh, betul juga. Kau ni saja je. Ah, betul 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 betul. Dapatlah. Sempatlah weh makan makan sepiring mi sebelum nak apa? Betul. Sebelum nak syuting. Kita dah kenal lah kan. Ah, sebelum syuting. Aku je tak sempat datang nak syuting sekali. So jadi tengok. Betul tak? Padahal Kak Mel minta lancat tu, maksudnya sebab warna bila Kak Mel dah jelas apa yang Kak Mel nak letak kat kawasan tu, biasa Kak Mel pilih pun macam, oh perabot ni aku tak boleh pilih yang sebesar ni. Aku kena pilih yang kecil sikit tapi dia nampak eksklusif. Aku kena pilih material dia macam ni. Jangan shining-shining, jangan velvet-velvet yang berkilat-kilat sangat. Nanti dia akan nampak macam over sangat. Over sangat sebab ruang kita sempit. Kalau ruang kita luas, it doesn't matter. Rumah kalau betul. Macam Dato' Ali Syukri tu, rumah dia besar, pakailah bling-bling-bling, blang-blang-blang macam mana pun. Kami sikit je, kristal ada dekat lampu je. Okay. Lepas tu aksesori sikit-sikit. Ha, tak ada, kami memang. Masuk magazine lagi. Masuk Impiana dua kali. Masuk Cosmo, masuk apa semua. Kan? So benda tu lah, itu yang Kak Mel kenapa bila orang tanya Kak Mel macam mana Kak Mel pilih ha? Macam mana Kak Mel, macam Kak Mel mix and match? Dia dia sebenarnya bila kita macam Kak Mel sendiri, kalau Kak Mel nak gunakan khidmat cat tumpah, kalau Kak Mel memang dah jelas tentang tu, Kak Mel mungkin Kak Mel just bagi arahan ataupun Kak Mel bagi kod number Kak Ain untuk Ain buat kan, cat tumpah buat kan. Tapi kalau Kak Mel sendiri tak jelas, tak faham aku nak jadikan rumah aku ni, aku nak duduk ke siapa nak duduk? Kan? Ya, Kak Mel betul. Suruh cat tumpah cat, cat je lah, ikut suka lah. Ain pun tak jelas. Kau nak jadikan rumah ni tadika ke? Kau nak jadikan rumah ni apa? Betul. So dia kena, you kena faham. You duduk dalam rumah you, Kak Mel suka untuk ambil masa. Kita duduk, kita tengok, perhati macam ni lah. Perhati, tengok apa yang ada, keluasan macam mana. And then kita blend, kalau kita mix and match lah color tu. Betul. Betul. Susah tu sebenarnya tips-tips tu yang orang suka langgar. Perkataan jelas tu memang betul-betul. Kita kena jelas apa yang kita nak dalam konsep rumah kita tips tu. Jelas fungsi ruang, jelas konsep design, jelas konsep warna. Jelas fungsi dalam rumah tu lebih-lebih untuk siapa. Lebih-lebih lagi untuk orang yang mendengar live ni yang nak buat sendiri. Ya, yang plan nak buat ni sendiri. Korang memang kena betul-betul clear apa yang korang nak. Korang memang kena ada frame apa yang korang nak. Jangan main taram je. Tak faham layout plan. Kak Mel, bila dia orang bagi kan, Kak Mel cakap, okay sekarang ni nak bagi Kak Mel yang fikirkan untuk benda ni ataupun you all ada plan you all sendiri. Just bagi tahu dulu Kak Mel nak tengok daily tak dengan apa yang you all suka tu. Oh saya nak tutup tingkap ni Kak Mel. Saya tak suka ni tingkap ni tepi kepala katil gini gedebuk-gedebak. Rupanya dia yang salah letak kedudukan salah katil, kepala katil. Katil. Betul. Letak. Kalau bilik 10x10, kau situlah katil king, situlah side table, situlah wardrobe, semua tak lepas. Lepas tu sampai nak ruang solat tak ada, kiblat tak kiblat dah pusing kat sini, katil kepala katil kat sini. So macam tak ngam dah. So untuk tak apa? Menang. Ha macam mana kita nak capai kepuasan dalam kita punya pemilihan tu? Sebab tu kena jelas dan tu. Lagi satu, rumah ni macam Kak Mel kata rumah ni syurga. Yalah rumah kita ni syurga kita. Biarlah kita masuk, kita rasa tenang, kita rasa betul? Happy dekat dalam rumah kita sendiri, bukannya kita stres. Betul? Ni jelas stres aku yang ni tak kena rupanya. Salah pilih perabot, salah pilih color, salah pilih langsir. Duit salah. dalam akaun kedai perabot tak bagi balik. Betul? Salah pilih tu tak kira lagi, masuk-masuk tak ngam. Aduh. Nak tukar kedai kata you sudah buka ini tak boleh. Ini lagi you custom you custom ini kita ikut you punya color, kita ikut you punya design. Sorry lah, kita tak boleh refund balik lah duit. You kena pakai lah. Ataupun you jalan orang and then nanti order sama kita baru punya. Betul? Betul?
Kau dah masalah kat situ. Barang tak boleh masuk. Daripada lori ni tak boleh nak masuk. Rupanya terlupa rumah tak ada sliding door. Sliding door sebelah luar. Sebab apartment, sliding door sebelah sana. Eh, Kamil. Pernah dapat ke? Pernah dapat macam tu? Klien bukan pernah dapat. Dia orang, dia orang lah pernah kena. Kamil, tolonglah main buat set. Saya dah pernah order barang. Tiba-tiba tak lepas. Habis tinggi tinggi pintu 7 kaki. Kepala katil kalau nak masuk tu lebih pada 7 kaki. Lepas tu minta tolong kita macam mana nak tolong tu? Nak pusing tak boleh. Nak masuk, nak pusing tak boleh. Masuk boleh sebab kepala katil kan. Kepala katil kalau tinggi 7 kaki, lebar dia 6 kaki sebab katil king. So jadi you boleh pusing. So masih ada sekaki lagi lah. Bawah ada setengah kaki, atas ada setengah kaki. Tapi angle tu nak pusing, nak ambil tu tak boleh. Betul. Aku nak nangis ke? Nak gelak ke? Nak nangis ke nak gelak? Aku kesian. Tapi itulah hakikat dia. Kan? Rumah dah tak boleh masuk. Apartment, kalau nak masuk, kalau daripada luar dah sangkut. Apartment sliding door dia sebelah koridor sana weh. Terjun kau daripada tangan nak ambil daripada keren. Atas kalau sakat naik bawah daripada 5 tingkat tak apa. Buat je 30 tingkat. Kau nak angkat dari bawah dengan keren. Naik keren. Bahaya. Sebab tu tip sepenting. Viral nanti. Jadi call lah Kak Mel. Saya nak minta tolong Kak Mel, mai tengok. Kak Mel tolong cakap Zai. Okay. Lepas kita. Bila sebut mari tengok ni kan. Bila sebut mari tengok ni. Ain pun selalu juga berhadapan dengan klien. Yang bila nak tanya harga dalam telefon. Maksudnya boleh tak nak tahu rumah saya ini berapa dalam ibu? Telefon dalam WhatsApp. Saya cakap dengan dia minta maaf. Bidang kita ni kita kena datang site tengok. Datang site tengok condition lah dinding macam mana, dinding okey ke tak okey, nak kena skim balik ke tak. Kalau tak okey, saya kena suggest macam mana. Apa ya. semua kita kena tengok, tak boleh lah. Bukan macam beli tudung. Beli tudung boleh tengok, okey warna ni. Tak, itulah sebabnya kita nak kena, dia orang kena faham tu. Apa scope of work yang terlibat untuk bila kita masuk tu, apa scope of work kita? LD nak kena buat apa? Wiring you nak kira sendiri, you ada team sendiri ke? And then kita nak tarik, kalau you ada team aircon sendiri, copper pipe, you nak minta LD buat aircon. Copper pipe settle ke tak lagi, wiring point semua dah ada ke belum? Nak tarik pergi copper pipe berapa panjang kaki? So semua tu adalah benda-benda yang kalau kita nak go detail kepada renovation ke apa semua, itu lagi detail lah. Lagi detail, banyak benda nak kena follow. Cuma sekarang ni apa yang hari ni kita nak share ni memang yang tips yang memang korang duduk rumah, korang main Shopee, korang main Lazada bagai, korang nak order perabot dekat Tabau ke, dekat Alibaba ke, whatever, you boleh order tapi you kena pastikan benda tu. Yang tips yang kita bagi tu banyak kot tadi. Siapa yang dah follow daripada asal dah jelas apa yang you kena tahu. Layout dia semua kan. Fahamilah rumah kita. Dan sebenarnya siapa yang follow dia kita? Betul kan, Mel? Siapa yang follow kita daripada awal sesi sampai sekarang, insyaAllah dia dapat sesuatu. Banyak sangat kita orang share. Kami semua ada list kot. Kita tak ada list. Kita dah tahu dah apa benda yang kita nak advise, kita apa benda yang kita nak bagi value pada klien kita. Walaupun you tak ambil LD ke ataupun tak ambil cat tumpah, you dah dapat that value daripada sharing yang untuk live kali ni. Betul? Semalam dapat value lain, hari ni dapat value lain. So value ni pun pada Kak Mel is quite sebenarnya benda penting yang kalau you boleh follow all this element ni, you faham dah ni, you takkan, insyaAllah you takkan buang masa. You takkan rugi duit, you takkan rasa kecewa salah memilih, and then you jelas warna yang sesuai, design yang sesuai, and then boleh masuk pintu cantik, semua benda bagai. So jadi you akan banyak benda yang akan memberi kepuasan pada diri you. Betul Indah you katakan. So siapa yang follow kita mesti akan nampak benda ni adalah satu benda. Kenapa? Orang tanya macam mana kami boleh buat? Ini yang aku kata, buat benda yang sama lah. Pangah cakap slogan kata, rumahku syurgaku. Rumahku syurgaku, kalau dia tak jadi syurga, kalau katil tak muat masuk bilik pangah, dia tak jadi syurga. Dia kena toto saja boleh masuk.
Betul. So, dia tak jadi juga. Dia tak jadi juga kalau satu tempat banyak konsep. Pasal bok jadinya. Dia pasal bok sangat pun tak okey. Mak tak tahu nak rasa apa dah. Ha. Kau pasal bok pun yang tu pun nak bubuh, yang ni nak bubuh, kuah kacang nak bubuh, kuah laksa nak bubuh dalam tu. Kuah ni nak semua tak boleh. Macam marbah tak boleh. Mika ni kuah laksa. Tak boleh. So that's why betul. Apa yang kita share ni bukan share kosong. Walaupun benda ni nampak simple. Orang cakap, alah Kamel yang letak dinding dengan Ain Cak Tumpah tu sharing apa je. Takkanlah tak tahu nak pilih warna. Takkanlah tak tahu nak pilih katil. Tengok nampak cantik, beli je lah. Buat. Buat. Tak payah pakai tips kami. Asal cantik. Asal cantik. Tak muat. Lepas tu tak payah cari. Saya cari orang-orang yang nak membantu you all tu. Bukan LD lah, siapa-siapa aja. Kan? sebab kita sebab kita kesian. Kita nak bantu. Kita tak mau, kita dah tengok, aduh dia dah habis dia duit. Weh, tempah katil pun dapat 3-4 ribu. Kan? Tempah kain dah cantik. Yang suka yang ada apa, ada strip nail tu, yang ada apa paku-paku gold tu. Lawa dah, workmanship lawa. Tiba-tiba tak lepas. Tak lepas masuk pintu, duduk apa, letak katil dekat hall. Dah jadi macam aku duduk letak katil dekat hall. Kak Mel tu masih single dulu letak katil dekat hall weh. Aku. Sunyi-sunyi, anak tak ada, semua tinggal seorang kan. Rumah pada tu, masa tu Vista Alam yang 389 square feet tu macam kecil lah. So jadi macam letak, nak letak kat dalam sana, baiklah letak dekat belakang ni, boleh tengok TV. Kan? Hiduplah seorang diri. Dah terlebih besar pula. Rumah tak ada perabot. Tu lepas masuk magazine ke? Sebelum. Masuk magazine tu, Kak Mel dua kali. Kak Mel masuk Cosmo ke, Kak Mel masuk Impiana dua kali. So Anjong Seri satu sekali. So jadi bila Kak Mel masuk tu, Kak Mel start buat renovation. Masa tu Kak Mel masih bersahabat dengan, kalau kenal Nadia Zahari kan, Nur Sabrina Zahari. Dia tu aktif lah dulu dalam kelab kaki deko tu. So jadi Kak Mel masa tu team up dengan dia untuk dekorkan bilik tu. So jadi banyak minta advice dia juga. And then dia bantu Kak Mel kat situ. So jadi daripada situlah Kak Mel punya minat tu semakin dalam interior tu. Semakin. So jadi interior decorator. Sampailah sekarang. Betul Kak Mel, kalau orang tak minat, betul, kalau tak minat pasal interior ni, dia memang akan buat perkara ni akan cepat bosan lah bagi dia. Yes. Betul. Betul. Satu tak minat, kedua kenyang. Ain, dia pertama mungkin ada orang tak minat. Kedua dia sangat rumit. You nampak macam simple. Dia orang senang selalu tanya kat Kak Mel. Kak Mel share je. Kak Mel beli kat mana ni? Akak beli kat mana? Puan beli kat mana? SSF. Beli kat mana? Fela. Beli kat mana? Yang paling klasik. Beli kat mana? Ada yang custom-custom lah. So jadi, bila you beli pun belum tentu you boleh boleh capai maksimum punya. Yes. Sebab you tak jelas pasal tips yang tadi betul, tu. Kak Mel, betul. Tak faham tentang ruang betul, you. Betul, dia tak. Tak faham tentang rumah you. Ya, betul. Kan? So jadi benda ni bukan Indah Ayu lah kan? Indah Ayu memang follow Kak Mel ke? Indah Ayu memang follow Kak Mel ke? Daripada dulu? Tak, ni ada orang komen kat Kak Mel. Ada orang komen dekat bawah ni. So jadi mungkinlah kita dapat pada Kak Mel, it was benda yang sangat basic tapi selalu diabaikan. Ya, Kak Mel punya follower. Indah Ayu. Kan? So jadi benda simple, benda remeh, dianggap remeh tapi sangat memberi impact. Faham kan, semua dah boleh tahu dah warna yang sesuai. Faham rumah kita nak jadi apa, dah boleh tahu dah perabot yang sesuai. Kan? Rugilah, rugi duit sebab you all bila deal dengan tak kira lah you ada ID ke, you tak ada ID ke, kalau you nak buat sendiri it doesn't matter, but please clearkan tentang ni. Sangat-sangat penting gila. Kan? Ada tak lagi yang Kak Amel tak share? Jana Jin. Jana. Assalamualaikum. Siapa? Jana. Kak Jana. Jana, Assalamualaikum. Dekat JB ke? Dekat KL?
Kat JB ke kat KL? Ha. Dana ni founder PWID kat Mel. PWID? Ah, dia ah PWID. Dia main projek dengan Tengku dia ni. Main projek apa nama? Best kan? Apa yang nama Tengku Johor? Tengku Mahkota. Tengku Johor kat apa nama tu? Kita orang Pahang eh, jangan marah eh. Orang Pahang. Orang Pahang, orang Johor, Pening. Orang Johor sensitif kau, kita tak kenal mereka. Dah tak kenal Sultan. Ah. Jangan marah. Pernah daulat tuanku kita ni. Dia orang sangat bagus. Ah. Dia orang sangat respect dia orang punya institusi raja. Ah, betul. Ah, Pinang tak ada raja. Pinang tak ada raja. Ah, itulah. Siapa suruh tak ada raja? Itulah, tu sampai-sampai dulu-dulu. Negeri-negeri apa benda tu? Ah, bersekutu ke apa tu? Aku tak ingat dah ni. Ha, negeri bersekutu. So jangan yang antara kat my respect lah institusi raja yang sangat strong lah oleh rakyat dia tu, disupport oleh rakyat adalah Johor lah. Johor. Betul. Sangat betul bagus. Johor. Ha. Betul. Kan? So jadi okay. So back kepada kita punya discussion. So Kak Mel rasa banyaklah yang tadi kita dah share, siapa yang terlambat menonton boleh ni balik sebab boleh kita pun menonton tak delete. Kita tak delete pun. Kita punya tak. Live. Kita Kak Mel tak delete. You boleh tengok and you boleh dapatkan siapa ni? Kita pernah ke dua kali kali dah yang rumah pasu rasa Noraini. Ha, Noraini. Ha. Ha, semalam ni. Ha. Ha, Noraini. Sentiasa follow kita. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah, boleh follow sebab sekarang ni Kak Mel rasa industri ni dah lebih meluas lah. Dulu mungkin Melayu ataupun bangsa kita kurang terdedah. In fact Kak Mel sendiri pun kurang terdedah juga dulu. Tak pandai nak hias rumah, kita tak ada kesedaran lagi. So now dah banyak, dah ramai dah ID yang interior decorator ataupun interior designer yang professional yang dah turning out, yang dah keluar kan. So jadi yang great, yang dah memang buat bisnes ni sebagai bisnes dia orang lah. So jadi why not bagi peluang dekat ID-ID kat luar, interior designer ke, interior decorator ke, untuk dia orang kembangkan dia orang punya bisnes, dia orang kembangkan dia orang punya idea untuk kesenangan you all juga. So jadi bukan Kak Mel kata, memanglah kalau Kak Mel tu suruh lah sebab nak hire LD. Tak, kalau tak hire Kak Mel pun hire kawan-kawan Kak Mel. Hire sesiapa pun okay. It doesn't matter. Tak ada masalah. So jadi dan at least itu. Kat sini, ya, you dah jimat masa. Jimat masa, you jimat uang, duit. You memang you akan spend sikit for the services. Of course lah, dia orang buat business kan. Takkanlah nak bagi. Of course lah. Nak bagi. Beli sendiri salah pun nak kena jual balik. Dia kira barang second hand. Dia tak kira barang baru. Tak muat. Katil tak muat pintu, patah balik pun dia kira second hand. Salah dikira sekian. Kan salah ukur lagi. So jadi masa tak buang, you dapat keputusan apa result yang sebenarnya yang sepatutnya, sebab kita akan ada kalau kata ID dia akan ada value dia lain, ada drawing, ada 3D drawing, ada macam mana yang dia nak advise dekat you nanti. Betul tak? Ya, betul. So sayanglah, sayang industri ni semakin berkembang. Best lah tengok bangsa-bangsa sendiri yang mana yang sedang grow, boleh buat kabinet cantik-cantik, boleh buat design rumah cantik-cantik, painting cantik-cantik ni, momento cat tumpah tu. Korang rugi tak guna tu. Penat kan main bagi harga kat dia dulu. Dulu macam tak jaya Ain kan? Tiba-tiba dah boleh ada turning point. Boleh power kot dalam momento. Betul. Ha. Betul lah. Dulu macam yalah semua tanya, Kak Mel nak jual berapa ni? Teruk sangat kan? Tak apalah. Itu dah lama orang baru belajar. Proses. It doesn't matter langsung. Dia tak ada no harm lah. You tanya, you dapat, you tak tersesat jauh, you tak langgar dinding yang berkali-kali kan. Ini kalau tak tanya, tak bagi tips. Okey, patutlah. Langgar dinding. 10 kali tukar beli katil tak ngam-ngam lagi. Betul. Dah tak faham? Right. Okay. So jadi betul. Okay. Kami hari ni baru hari Isnin, kami asyik cakap pasal katil je. Right.
Oh, okey. Cakap pasal sofa pula kan, Min? Biasalah, orang tua. Orang Kak Min, hari ni tak ada Pak Hang. Tak ada. Tak ada. Hari ni Kak Min kata dia nak naik treadmill, duduk jogging. So jadi Kak Min cakap dengan dia, abang nak Kak Min nak pergi buat live ni. Nak join ke kejap lagi? Lepas dia kata tak yalah. Dia kata malam lain pula. Dia cakap macam tu. Lepas dia kata, ha, asyik baik lah. So, ha, tengok Pak Hang apa? Tengok Pak Hang apa dah tunggu, amboi. Tak, aku pangah-pangah. Aku dah tua, pangah. So, jadi saya so, nak memberi ilmu cepat-cepat. Biar boleh dimanfaatkan oleh anak muda. Yeah. Cerita pasal katil tu sebab betul. Katil tu penting. Katil tu penting. Dia, kalau katil tu tak muat masuk bilik, kan nanti kena tidur dekat hall. Ya, yeah, okey. Kamil. Kami yang bagi kami peluang. Mungkin kami lupa kot. Ala-ala kami sebut pasal katil lah kan. Kami kan ada buat promosi package bilik tu. Bilik anak, bilik baby. Bilik baby. Wah, okay lah. Kami tak promo tengok dalam live Kak Mel. Sebab Kak Mel punya matlamat memang nak sharing untuk dia orang. Tapi betul. Dah Ain sebut. Kak Mel sebutlah, okay, kita sini ni yang tengah offer sekarang ni bilik untuk ibu yang berpantang ataupun bilik untuk baby lah. So jadi kita nak sambut baby baru. Kak Mel dah start last week package ni. Kita buat, kita nak dekorkan bilik. Kita start daripada harga RM10,000 siap dengan katil baby semua cukup lengkap, okay. So boleh contact lah team LD kalau berminat 011-1608-4525. So itu antara package yang kita tawarkan. Satu yang ke package 4525. Nombor tu daripada dulu sampai sekarang. Nombor dari dulu sampai sekarang. Kan nombor tu memang belakang dia kena gitu. Okay, so jadi itu satu. Lepas tu Kak Mel buat ada package bilik game. Yang tu bilik game. Itu untuk guys yang mana siapa-siapa yang tu terlepas pandang. Tu ada. So kami ada a few gamer. Yang tengah kita jalan sekarang, kat gamer. Sekarang ni kan main game. Betul. So game bilik berpantang dengan living dengan dining dengan kitchen tu ada. So jadi tak apa, you boleh dapatkan info tu daripada team sales LD. Boleh pergi kat page PM dia orang kat sana. So jadi dia orang akan terangkan lah tentang package tu. Macam Cik Tumpah sekarang tengah package apa? Tengah ada campaign apa? Kita ada campaign. Okay, campaign kita sekarang ni belum lagi kita. Belum lagi Kak Mel. belum lagi keluarkan kempen yang lagi ni. masih macam dulu, macam yang sebelum ni. Masih yang macam masih harga yang sebelum ni. Baguslah, tak ada. Belum lagi package, belum lagi kita memang akan buat kempen, tapi masih lagi dalam perbincangan macam tu. Okey, tak apa, it's okay sebab sekarang ni kita just nak kata apa, orang terdedah. Sharing and orang rasa terdedah dengan apa info yang kita nak bagilah. Alright, so Kak Mel rasa macam Kak Mel rasa macam sebenarnya sharing kita ni is quite benda yang berguna untuk siapa yang nampak value yang kita nak bagilah kan. Sebab walaupun benda tu simple, dia tak sesimple yang disangkakan. Dia tak sesimple yang disangkakan. Masa kita orang kami decide untuk buat tips dekor ni, sedikit tips yang nak share dengan korang ni. Kita orang membayangkan kok-koklah ada korang tengah buat memang tengah mendekor rumah kan. Kita orang membayangkan. Jadinya kita orang fikir, sebelum korang buat keputusan yang salah, lebih baik kita share sikit manfaat. Yes. Untuk guideline lah, untuk guideline. Guideline. Okay. Sebelum besok duk kata kat husband, cepatlah order lah ni cat, saya dah order katil. Saya dah nak order ni, saya tempat lagi. Tu, saya dah. Kan katil lagi, ya Allah. Apa ni asyik katil aja. Okay, kita order sofa lah. order sofa. Okay. Salah order sofa, coffee table, salah order side table, tak faham tentang ruang, tak faham fungsi ruang, tak faham tentang rumah kita sendiri. Esok memang you are macam mana pun nanti angkat call dia, cari ID lah juga nanti. Barang tu kena jual second hand. Kalau bahagian check pun,
Kalau bahagian chat pun, kalau yang korang duk apa, yang search kat Shopee, Lazada, beli chat sendiri online tu, kan? Korang janganlah, kalau keadaan dinding korang, dinding keadaan orang kata dinding tak berapa nak smooth, janganlah pakai yang apa, glow-glow. Nak nampak. Eh, maybe kena advice dekat dia orang juga kot skim. Skim dulu. Kalau at least lah, at least dekat lubang-lubang yang ada paku. Kalau pun tak keseluruhan. Okay, macam ni. Macam ni. Line tak best lah nak cakap, aduh. Macam ni. Line kau lah ni. Itulah dia. Tak. Sebab misal ni ribut. Okay. Pindah rumah. Datang section 16. Section 13. Apa? SPK? Apa rumah Kak Ben? Kak Ben U9, Cahaya SPK. Haa, U9. U9. Okay, kenapa apa tu? 13? Kenapa 13? Kayak dekat tu. Ofis LD. Senang. Tiba. Dekat dengan ofis. Okay, so, jadi, untuk tadi, tip. Untuk tips, untuk tip painting ah. Tadi Kak Mei dah share pasal tips macam mana nak buat decor everything semua. Untuk tip painting, kalau korang nak mengecat sendiri, first korang kena make sure dinding tu apa kalau ada rosak ke apa, skim lah dulu. Plaster lah dulu, ratakan dulu, sanding. Kalau tak ada mesin, macam kalau korang tengok biasanya cat tumpah guna mesin kan. Kalau tak ada mesin tu tak apa, korang boleh sanding guna kertas pasir sebelum korang cat. Lagi yang kedua, orang mengecat tu janganlah guna cat diorang selalu apa panggil apa coating. Okey, coating eh. Coating. Okey. Ada biasanya diorang coating guna mata yang putih tu. Salah tau. Undercoat tu. Ha, tu salah. Ya. Kalau coating ada untuk satu lapisan tu memang cat dia cat sealer. Dia memang tulis sealer kat situ. Yes. Betul? Jangan buat mana-mana. Ain kena share apa beza tu undercoat yang normal matte tu. Brand Matic yang selalu orang guna tu ataupun apa ni dengan sealer. So dia orang mungkin tak jelas sebenarnya fungsi-fungsi tu. Beza dia ialah beza dia ialah what bila you guna matic, selepas tu you apply cat warna pula, you akan nampak kapur dekat dalam you punya selepas finishing cat warna, dia akan keluar putih-putih. Tapi kalau guna sealer, InsyaAllah dia tak akan keluar. Tapi kalau dia keluar lagi, kita ada special treatment dia untuk dia. Macam tu. Okay, so jadi dia orang tak tahu sealer ni pun banyak fungsi. Selain daripada nak itukan fungus, yang naik putih-putih tu fungus sebenarnya. Selain daripada tu, dia juga dia juga menutup rekahan-rekahan halus. Untuk rumah kita, dia kita betul. Katalah contoh you all kalau macam Aim buat ataupun LG buat, kita biasanya akan cari lubang-lubang yang besar dulu, kita akan skim ataupun kita akan tutup dulu, kita akan seal, kita akan fillerkan, fillerkan dengan dengan tu. So and then lepas pada tu you akan letak cat sealer. Bila you tak sealer sebagai undercoat, dia akan tutuplah rekahan-rekahan. Kalau tiba-tiba ada hairline, kalau you perasan kadang-kadang dinding kita dia ada garis halus, itu kita panggil hairline. So jadi hairline tu akan tercover nanti bila pakai sealer. Kan? So jadi smooth lah. Tak adalah nampak macam tiba-tiba apa. Ada crack-crack ni. Betul? Asalkan yang itu sebenarnya hairline tu datang daripada defect ataupun problem finishing. Kadang masa diorang ski, masa lepas buat rumah dulu-dulu-dulu, dia keluar hairline tu based on apa, mungkin bila diorang dah skim, dah plaster kan, dah plaster dinding ke tu. Bila hujan panas dan lama-lama dia akan keluar lah hairline tu. As long as bukan rekahan itu besar sebenarnya ataupun normal. Rekahan, jangan rekahan structure eh. Kalau ada structure defect tu, itu you kena ada another process. Solution. Ya, yeah, betul. Itu tak boleh. Yang itu tak boleh biar. So jadi yang kita sebut ni adalah rekahan untuk hairline, untuk dinding yang mungkin plaster dia tu tak berapa sempurna dulu. Ha, macam tu. So bolehlah pakai sealer tu. Ada klien tanya Ain. Kak Ain, rumah agaknya sebab saya beli rumah murah kot. Sebab tu lah macam ni finishing dinding.
Eh, tak, 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 tak. Jangan tak. Fikir macam tu. Tak, bukan, ha. Kan. Dia tak ada isu kat situ. Rumah jujur, rumah jujur pun sama juga. Ah, sama. Dia biasalah. Kadang-kadang, kadang-kadang cuaca tu sendiri, okay, masa masa last finishing pun itu itu salah satu faktor juga. Ah, kan, waktu dia cuaca, rasa, waktu cuaca tu lah. Kat Malaysia ni cuaca je. Hmm. Betul. Kan? Cuaca je. So, selain daripada tu maknanya kalau pakai sila, kalau kita kalau masih berlaku fungus tu, mana you you all kena panggil cik tumpah. Nah. kita kena ada treatment lain. Yes, serahkan kepada yang pakar, serahkan kepada yang pakar. Jangan buat pandai, jangan buat pandai. Nanti beli-beli salah sila, tiba-tiba beli yang lain-lain tak apa-apa tu. So kena jelas bila bila kita nak bagi you all tips ataupun info, dia dia mesti akan ada benda yang kena detailkan lagi lah. Kalau you all nak, okay, kalau kalau ada kod untuk untuk surface kayu, apa ada kodnya, apa kan. Betul. So jadi dinding yang tadi I sebut sila tu untuk dinding batu, dinding brick wall. So yang kayu lain finishing dia kan. So ada kod untuk besi, mungkin sama dengan kayu. So jadi from there lah, bila you all lebih jelas, kan salah pergi beli ada kod lain. Betul. Ha, betul. Kan jadi masalah. Tak tu pasal salah beli, membazir pula. Membazir pula. Cari lagi lipstick dinding. Cari pula lipstick dinding pula. Tu lah apa Ain pergi settle lah itu barang. Tempat Ngah cakap serahkan kepada Pak Lan. Dia tahu nak buat macam mana. Ha. Pak Ngah ni yang panggil masuk, tak nak masuk. So jadi so jadi that's why pentingnya untuk kita ada sedikit lah apa info kan sebelum nak buat sendiri. Janganlah main asal boleh. Sayanglah beli cat sama juga. Kalau beli cat Jordan ke Nippon ke whatever, cat-cat sekarang pun tak murah, 100 lebih satu. Tak murah. Kan? Harga PKP sekarang ni mahal tu. Itu tak kira lagi salah bancu dah kemarin sebut lah. Kalau salah bancu bubur tercair ke meleleh habis. Tak salah, tak boleh. Main bancu ikut sempat tak boleh. Kepekatan tu penting. Ya, kepekatan tu penting. Satu lagi yang Kak Mel nak share. Kalau perasan kan, kalau kita cat rumah color merah ke color biru yang color dark sikit ke. Yes. You all kalau perasan, kalau pakai sila ke undercoat putih, dia akan bertapuk-tapuk. So, betul? Okay. Undercoat tu pilih color grey. Pilih light grey ke. Yes, pilih color light grey. So, jadi tak adalah macam sekali cat nampak macam berbelak-belak, berbalak-balak kan. So ni pun tip kan. Kami ingat tak projek kita dekat Putrahat? Warna merah. Kan? Warna merah tu. Mama? Mama tak merah. Kan? Kan jadi isu kat situ kan? Itulah, dari situ lah kita belajar. Betul. Kan? Dah macam berlalu aku penat naik kereta. Apa hal berbalak-balak jenuh nak buat. Betul. Kat situ lah kita belajar. 2016. 2016. 2016. So that's why bila pakai nak guna cat warna merah ke warna-warna yang dark sikit ni, kalau dia suka jadi berbalak-balak tu, you all berbalak-balak tu, you all tukar undercoat tu jadi ambil warna grey. Warna grey sikit. Dia jadi dia medium grey lah. Janganlah dark sangat. So medium grey. Jangan or else light. Jangan terlalu dark. Nanti overshade color merah tu pula. Color merah tu tenggelam pula. Cuma dia ambil medium antara light to medium. So dia nanti warna grey tu dia akan makan sikit je warna merah tu. Jadi dia takkan berbelak-belak insyaAllah. Okay. So jadi macam Kamel ni kalau you tengok ni warna ni kan. Warna burgundy ni. Kak Amir memang dinding asal warna grey. Sebab tu Kak Amir just top up je. So jadi dia tak ada isu. Kak Amir just warna grey. And then Kak Amir terus top up dia dekat atas. So jadi dia tak berbelak-belak lah. Nampak? Nampak nice tak? So jadi so itu salah satu tips lah. Itu sebenarnya actually kalau nak consider all the tips memang banyak sangat. Sampai nak kata sampai pukul 12 pun tak mungkin. Rasanya sampai esok pagi lah live ni. Tak habis. Tak habis. Tak habis. Jana Jane cakap terbaik sharing. Yes.
Sebab tu kita nak bagi this manfaat ni dekat everyone. Siapa yang sempat menonton, siapa yang tak sempat menonton boleh follow nanti. Yang penting kami, niat kami, Lipstick Dinding dengan Cak Tumpah, kami nak bagi manfaat kepada orang ramai. Ataupun kami bukanlah siapa-siapa sebenarnya. Just kita as a manusia, kami mungkin tak boleh bantu cara yang lain. And then kita bantu cara information yang macam ni lah. Macam semalam kita cerita tentang macam mana kita nak kita nak bina alignment dengan pasangan kita bila kita bekerja. So Kak Mai tahu ramai yang struggle sekarang ni, ramai yang struggle, yang bekerja dengan husband and wife pun struggle, yang tak bekerja dengan husband and wife pun struggle. So jadi at least lah apa sharing kita malam tadi, Kak Mel dengan dengan Pak Hang, Ain dengan Lan, okay, kami nak bagi sedikit perkongsian lah. Bukanlah kita nak tunjuk pandai, tak. Tapi kita pun sedang dalam tempoh repair. Betul. Dan kita pun tempoh pasal membetulkan juga everyone. Jana Jane, dia pun sama juga, suami isteri juga. Rugi tak join semalam, Jana? Ya. Rugi tak join semalam. Jana tak join. Tak apa, nanti Jana pergi tengok semalam join. Kita dah share dekat wall. Kami ada dekat wall lain pun ada kan. So jadi boleh dengar sebab ramai yang Kak Mel rasa akan terkesan dan rasa macam benda tu mungkin membantu. Tak banyak sikit pun mesti akan membantu. Sebab macam macam line share semalam pun dapat kawan-kawan yang tanya boleh ke kerja dengan wife kan. Sebenarnya kita ni taklah teruk sangat sebenarnya. Kita pun tak mahu company kita jatuh. Kita pun tak mahu husband kita susah. Kita aku pun faham marah kat laki tu ada pasal. Claim dah buat. Claim dah buat. Belum lagi. Kan dah cakap. Claim hari Khamis saja. Hari ni hari apa? Dia dua hari. Seminggu sekali dia ada tepi. Dia ada tepi. Dia ada tepi. Beranilah kan. Jangan dah tengok sudah. So jadi kita pun susun kan nak buat payment hanya hari Khamis. So jadi ayam lah hari apa? Kak Mel, ayat Pak Hang semalam sampai sekarang laki aku guna. Dia kata apa? Ayat Pak Hang semalam dia kata kalau nak lancar operasi, nak lancar operation, sign kenalah payment cepat. Tak, lain kali cakap dengan dia orang operation. Kalau tahu nak payment cepat, make sure report tu lengkap. Kalau report tak lengkap, kau jangan harap finance nak release payment. Okay. Nak hantar, jangan hari Jumaat. Nak hantar hari Jumaat, kalau kau hantar Jumaat, kau kena tunggu Khamis depan. So kau ada 6 hari lagi untuk tunggu. Jadi susun schedule kerja. Jangan dia dengar sudah weh. Dia kat atas weh. So itulah tugas kami. Kami nak pastikan operation lancar. Of course, operation tolong pastikan kerja finance lancar. Kalau you tak pass report, memang saya tak release payment. Saya kan menteri kewangan. Seminggu sekali je. Kami buat PKP, seminggu sekali release payment. Lagilah. Lagi lambat kami nak tunggu. Hari habis. PKP tak jalan apa pun kan, nak claim untuk personal. Yelah, mana ada jalan side. Tu pun kira bagus. Kalau nak claim personal, sepatutnya sebelum gaji. Ini baru berapa hari bulan ni? Hari ni baru 14-15. Ini berapa bulan ni? Takkan dah habis? Takkan gaji dah habis? Takkan gaji dah habis nak claim ni? Lain kali nak claim dah sebelum. Yang dia nak claim yang bulan 4, dia sepatutnya dia claim dah sebelum ni, sebelum gaji bulan 5 tu. Kak Mel, laki aku dengar aku punya ni depan ni. Alamak. Kan dia PM tepi. Alright, okay. So kita rasa macam Kak Mel rasa macam a lot of thing lah yang you all akan dapat lah. Okay. So tak apa, kita belajar sama-sama. Kita bagi ruang untuk diri kita, macam mana kita nak kerja dengan husband kita, macam mana kita nak cari alignment, and then macam topik malam ni, macam mana you all nak mengelakkan diri daripada rugi, mengelakkan diri daripada kecewa. So of course, Kak Mel rasa setiap malam kita akan ada sharing-sharing yang macam ni. Walaupun mungkin orang rasa macam
tak penting kot. Tak apa, it's okay. Tak penting to you, mungkin penting untuk orang lain. Ha, kami cuma nak bagi manfaat, nak bagi sama-sama sharing kan. Ha, yang penting founder-founder payment laju. Panga, pernah ke slow? Tanya dia, pernah ke aku payment aku slow? Tak ada mananya. Yang slow kan dia. Panga. Panga. Alah, lewat sehari dua tu biasalah. Sibuk, Panga. Sibuk. Sibuk. Founder biasa buat-buat sibuk. Aduh. Alright. Okay, so Kak Mel rasa mungkin I nak share topik esok. Sebab Kak Mel punya handphone dah tak dah hilang. Dah habis semua. Yang dalam grup pun dah tak ada lah. Punya handphone jadi tiba-tiba hang juga semalam. Esok insyaAllah kita akan cerita pasal pemilihan konsep. Okay, ada beberapa konsep kediaman yang kita kena tahu dan faham. Yes, betul. InsyaAllah kita boleh. Besok kita akan... Tadi, okay. Kalau kita kata yang tadi kita orang sharing tu untuk tip hiasan, kan? Esok kita pergi deep sikit. Deep sikit. So rugilah kalau korang tak join. Rugi. Kita akan pergi deep. Rumah macam mana, konsepnya macam mana. Umur berapa, konsepnya macam mana. Color macam mana untuk orang yang macam mana. Konsep macam mana. Macam biasa, Indah Ayu, besok pukul 9.30. Kami dah live, sebelum ni kita buat petang pukul 2. Tapi pukul 2 pun kami rasa macam time tu agak ni sikit untuk kami. Sebab kami pun ada masa yang bekerja. Walaupun daripada rumah, kita ada urusan juga dengan staff kami kan. So macam agak terganggu sikit lah. So jadi kami guna waktu ni, sebab sharing ni sharing lebih kepada personal punya sharing ni lah. So jadi 9.30 malam, insyaAllah setakat ni kita tak ada perubahan lagi. Sebab semalam kita dah start 9.30 malam. So hari ni dia malam kedua untuk yang malam punya. And then besok pun malam juga. So kita akan ada sampai berapa belas? Kalau ikut kan esok last sesi. Tapi PKP kan bersambung. Yes. Okay, jadi kami mungkin kita akan bagi lebih lagi. InsyaAllah kami akan ada lebih lagi. Lepas tu mungkin akan ada invite kawan-kawan kita yang lain juga mungkin. Betul? Betul? InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. So jadi mungkin ke Pangah ready, Pangah. You are in the line. Mungkin kalau tak esok kita akan susun next punya session. So jadi kepada semua, kami harap sedikit info malam ni dapat membantu. Sikit info malam ni dapat memberi sedikit manfaat lah. Alright, so sama-sama kita share. If you ada, you get something from this session, please share to others. Bagi kat kawan-kawan juga. Ni pergi tengok share sama-sama. Sebab kita pun tak mau kita nak sama-sama dapat something. Alright. Okay, so Kak Mel rasa Kak Mel nak akhiri kita punya live untuk malam ni. Ain ada apa-apa nak cakap? Tak ada apa, sebab kalau Ain cakap macam biasa, saya takut habis pukul 12. Macam biasa. Ain, sebelum tu kita screenshot sikit. Mari kita tangkap gemak sikit. Ain senyum eh? Jom. Okay? Okay. Senyum tau. Okay. So jadi dapat tak? Terima kasih semua kepada yang menonton. Terima kasih semua yang memberi sokongan. Yang mana yang ada bagi like, bagi love. Jom. Gambar tu aku lawa tak? Okay, jadi sekarang ni buat bagi lawa sekali lagi. Okay, smile. Okay, kita sentiasa lawa. Okay, tak apa. Feel kena ada. Confident. The confident. Okay, smile sekali lagi. Satu, dua, tiga. Okay, lawa lah. Kita harap you all semua dapat something. Kita nak you all semua boleh share. And then you got benda yang memanfaatkan semua orang. Minta maaf atas salah tutur kata. Minta maaf sepanjang proses ni ada ada kekangan. Maafkan kegilaan kami. maafkan gila-gila ini.
Alright, kami mohon maaf untuk semua kepada yang menonton atas kalau kami ada salah cakap, and then kalau tersalah info atau you rasa you tak bersependapat dengan Kak Mel, Kak Mel respect, and then Kak Mel nak everyone dapat happiness tu melalui perkongsian kami, yang mana kami tak ada lain atas hanya sebab kita nak share and bagi manfaat saja. It's not about orang salah pilih, orang tak pandai, tak bukan. Just nak sama-sama share apa yang kami tahu. Alright, okay, terima kasih kepada yang menonton. InsyaAllah besok malam kita akan berjumpa lagi dalam live kita yang ini. Waktu yang sama, 9:30. Untuk tajuk esoknya, Ain. Ulangkan tajuk esok. Tajuk esok. Pemilihan konsep. Kita cerita pasal konsep esok. Okay. Penting tu. Nanti kita tengok apa yang kita akan share malam esok. So stay tune untuk malam esok. Terima kasih semua. Ni ada Ipak, Kak Mel baru masuk. Kak Mel dah nak habis. InsyaAllah kita sambung besok pukul 9:30 malam. Alright. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Lindi, indahkan syurga dunia anda.